Bobo. Anak aku bobonya kok begini sih? Kok nyerah begini sayang? Yang nangis mulu mana nih? Hmm? Nanti nangis mulu kok. Kenapa nangis mulu? Halo, kemarin nangis terus. Aku pengen nenek. Aku pengen nenek. Meski hari ini, kemarin-kemarin ada yang dipecat. Kemarin aku pusing sekali. Kok bisa ya? Ayah aku sudah kasih semuanya ke dia. Tunjuk saya ke dia, ke dia. Tapi dia malah mengkhianati ayah aku sendiri. Aku susah, aku marah. Iya, adalah siapa sayang yang di ini, yang dipecat siapa, yang dipecat siapa, coba kamu bilang. Gini loh, yang dipecat itu adalah, aduh, aku pusing lagi, pusing aku. Yang dipecat itu adalah, tunjuk sayang, adalah teroris. Teroris. Aduh, aku gak tahu harus ngomong apa. Aku mau nangis. Oh, siapa sayang? Aduh, coba ngomong. Siapa sih? Aku harus tahu ya, apa aja yang tahu gak ya? Iya, enak. Coba tanya ibunya. Ibunya tahu gak teroris siapa? Teroris tahu gak siapa? Tahu lah. Siapa? Hamzah. Oh, jadi itu ya? Jadi itu sayang, kamu ngomong itu deh tadi, Hamzah. Aku tonjok dia. Oke. Bukanya liat sama aku sholat Jumat dulu ya. Kok pakai ini lagi? Biar gak pusing. Oke, aku udah sholat Jumat. Sekarang aku mau pergi dulu ya sayangku. Mau kerja dulu ya aku. Kasih satu alasan kenapa Hamzah gak ada lagi. Ini live nih, vlog live bro. Nah, kok ada sih? Enggak dong, jawab aja. Enggak apa-apa. Udah gak cocok. Oh, udah gak cocok. Udah gak cocok ya? Iya, gak cocok. Kayak pacaran aja ya kan? Kerja putus, sama aja kayak kerja juga gitu kan? Nanti banyak yang nanya nih, kalau aku sih susah jawab ya. Kalau kamu apa nih jawabannya? Jawabnya apa? Aku takut jadi... Enggak, emang gak cocok aja kerjanya. Kalau ditanya ya, yang pasti ada sesuatu lah. Kalau enggak mungkin... Nggak mungkin keluar. Tapi masalahnya berat atau enggak? Masih berat lah, kalau nggak berat kan nggak mungkin dikeluarin sendiri. Berarti netizen ada beneran waktu itu? Apa? Kan netizen waktu itu pernah susun Hamzah ini. Oh ya pasti nggak nyolong lah, ya kan? Kali ini bukan nyolong temanya. Tapi nyolong juga sih, Sen. Nyolong kepercayaan ya? Pinter ya dia tuh, jawaban mulai pinter ya. Belin aku lagi sebelah sama kamu. Alah, gara-gara malam. Bukan, gara-gara AC. Kamu dicariin sendiri remote AC aja gak mau. Sekarang kamu terus yang ini. Terus itu siapa? Bukan aku, orang aku di situ, juga. Di sini, bukan di sini. Juga. Di sini. Ya, aku juga enggak, aku gak nyari remote AC di situ. Sekarang gini, aku lagi nyusul. Kamu aku minta tolong kamu nyari remote AC, kamu kenapa kayak gitu? Ngantuk. Udah nih, buat kamu. Mau pulang. Remote AC aja nih. Oh, Sun. Kan kamu yang bikin ribut. Bau saya, bau itu. Pilis nih namanya, pilis. Dan okay, darah tinggi. Oke, okay, dah. Kantor lagi sih. Jadi udah
tahu dong gosipnya apa. Gosip mulu nih. Gosip mulu ya? Bapak untuk jadi gosip. Oke. Jadi begitu loh bos Q. Jadi sudah ada yang jadi ini live karena hari Jumat, sekarang yang Jumat tanggal 16. 16 ya? Enggak lah, 17. Kemarin 16. Oh iya. Mungkin para bos Q tuh kaget ya dengarnya. Karena banyak yang menduga-duga dulu. Paula tadi udah di ini, udah di apa? Ditanyain. Nanti kita tanyain anak-anak atau kalau misalkan nanya gua kita tuh harus ngomong gara-gara memang Hamza kan sudah kan yang hampir ya. Sudah seperti keluarga kali ya. Hidup ini penuh kilafan. Bingung gue. Aduh, kita harus bicara harus kayak begini karena takutnya disalahgunain ya bro ya. Karena kan Hamza udah terkenal juga loh, lumayan loh bro. Terkenal loh dia. Takutnya menggunakan nama bapak atau enggak siapapun lah atau gimana. Saya sama Paula untuk ya gimana-gimana ya, maksudnya ada kegiatan di luar sana deh, apapun itu deh ya. Makanya harus buat sekarang supaya orang-orang tahu kalau Mbak Hamza itu udah gak di sini lagi. Ya sebenarnya sangat disayangkan juga sih ya. Mungkin gua pribadi juga sebenarnya gak mau untuk bilang masalah yang sebenarnya itu apa. Karena satu dia juga punya keluarga. Cuman maaf juga kalau emang kita harus posting gini karena takutnya ya terjadi apa-apa yang gak mau sama kita lah. Sama juga pria juga sudah gak ada tapi kan secara baik-baik. Takutnya juga di sana ini ya kita juga informasiin. Jadi ya tujuannya sih baik sih ya. Kalau kita mau ketawa-tawa aja, dosa-dosa dia. Kalau kita merasa dirugikan ya pasti merasa, cuman ya kita mah tinggal kerja keras lagi aja. Asal nggak ngerugin orang, berbuat bener lah yang menurut kita bener. Soalnya juga banyak juga yang nanyain kan bos di banyak. Di DM banyak di kita. Sebenarnya kita ya juga. Oh iya. Iya beneran. Coba sini kameranya. Coba menurut kamu kenapa? Karena banyak aja yang nanyain di DM si Bang Hamza udah nggak di Bapo ya, gitu-gitu. Kan dia kan bikin status segala macam gitu. Kita mau ngasih tahu tapi takutnya kemana-mana, maksudnya si para netizen itu nanyanya kemana-mana gitu. Jadi selama ini kita nggak jawab pertanyaan dari mereka gitu. Nanti biar nungguin si bos aja lah, maksudnya untuk ngaklirin semuanya gitu. Coba sekarang kesan dulu, kesannya apa sama Hamza gabung? Selama Hamza gabung, kalau menurut gue orangnya rajin. Nah betul, rajin. Bener bro, rajin bener. Iya rajin. Tanggung jawab ya sebenernya. Tanggung jawab, iya tanggung jawab. Sama bisa cepet akrab sama orang lain gitu. Bagusnya itu gitu. Nah sekarang tapinya? Tapinya Paula juga udah rajin. Tapinya? Tapinya kenapa bisa di... Bingung ya ngomongnya ya? Ya intinya sekarang Hamza udah gak di sini aja lah itu. Tapinya itu ya. Tapinya nanti biar si bos aja yang ngomong, jangan gue. Kesan, tapi, dan pesan. Pesannya? Pesannya moga kedepannya yang pertama pasti dapat pekerjaan yang baru gitu. Amin. Yang kedua, kalau misalnya itu menurut dia itu adalah kesalahan besar, maka jangan diulangin lagi. Karena di Bapak sendiri, dia udah dikasih dua kali kesempatan ya, Bos? Empat. Hah? Empat? Empat. Dulu cerita si Bos itu Hamza dulu orang lama di sini. Iya. Waktu gue masuk, ada kesalahan. Ya, terus waktu gue masuk, Hamza nggak ada, tiba-tiba ada lagi. Amin. Ternyata si Hamza udah orang lama, gitu. Kita tanyain orang lain. Hamza mana? Hamza. 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 Hamza mana? Di suatu tempat. Gimana nih ditanyain? Aduh, pusing. Ya, susah jawab semuanya. Hah? Lainnya lo. Selalu ada di hatiku. Walaupun ini gak harus ngantuk aja. Jadi setiap kapanpun jadi sugar, nyam-nyam, kopiko. Simple, langsung nyam-nyam. Gak ada sih. Gak ada sih. Ya? Ya.
Kita taruh dulu ya. Enak. Tanya yuk. Nih. Biar gak ngantuk dulu. Sini. Biar gak kedengeran ya. Nanti dia ini. Satu-satu dong. Nanti dia ini apa nyiapin jawaban ya. Sini dulu. Apaan? Situ duduk. Ada apaan bos? Aku mau nanya nih. Amja kemana? Amja? Nah itu dari kemarin gak ada kan? Gak usah pura-pura. Gak usah pura-pura. Gak usah pura-pura deh. Tanya lagi nih, cek lagi Amja mana? Amja pulang kampung kayaknya. Saya lagi sasornya pulang kampung, dia lagi nyari loker. Aduh. Sebenarnya dia kemana? Udah dikasih tahu belum? Biar yang pertama dari Ardian. Sebenarnya yang awal-awal tahu tuh si Fuad. Fuad yang tahu sebenarnya awal-awal. Fuad nggak ada ya? Fuadnya nggak ada, lagi libur dia. Nah, sekarang nanya lagi, mana dia? Kesannya pas waktu ada dia apa? Ya, kalau yang saya sering ketemu sih ya, kelihatannya sih orang baik sih. Sama kita juga ya? Terus ya, apa lagi? Ya, kaget aja waktu pas tahu dia ada kasus itu. Apa? Kasus itu. Tapi supaya dia juga bilang sama keluarganya ya. Iya. Kita ngomong begini kan tadi udah dijelasin tuh, takutnya kan dia emang udah bagian dari keluarga kita, takutnya menyalahgunakan ya. Iya, takutnya bawa sini juga. Iya, itu dia. Terus habis itu, okay, tadi kan bilangnya dia orangnya baik juga. Iya. Tapi boleh panjang boleh enggak? Sedikit. Tapi apa? Entar ada keluarganya. Ada keluarganya. Iya, memang ada, tapi harus dijawab. Tapi apa? Apa? Nanti dikatanya. Dikatanya. Apa tadi? Jangan nanti dikatanya. Enggak, ditit aja jadi nih. Atau enggak mulutnya diginiin juga ya. Nih gitu ya. Takutnya ada yang baca ini. Iya, baca ini apa? Baca mulut. Oh, pesan sekarang. Pesan buat dia. Pesan buat ya buat Amsi. Pokoknya ya jangan selepas dari sini jangan berulah lagi. Jangan berulah. Terus ingat dosa. Ketawa lu. Tahu tuh. Mereka pada tahu, Bos. Ini live ya, ini nih. Buat nanti malam nih. Ya pokoknya jangan berulah lagi lah. Ingat dosa aja. Ingat dosa. Satu lagi, Iksan. Ah, kalau Iksan boleh dengar kamu. Nah, ini dulu. Ini dia yang sering diajak berduaan mulu, Bos. Dulu, Bos. Berduaan sih. Iya, beneran. Sama. Kopi kau dulu. Biar ini, biar jawab jujur ya. Iya, iya. Oke, sekarang nanya, si Amja kemana? Amza. Mana yang tanya? Tanyain. Amza. Terlalu jujur. Terlalu jujur. Kesannya. Kesan. Baik, alhamdulillah tuh. Tau kan baik emang ya? Emang baik. Terus? Karena orang baik. Iya, cuma kalau ngomong sama aku tuh dekat banget. jadi kalau ngomong sama aku selalu gini-gini gitu. Kan jujur ya dia tuh. Iya, udah gitu doang baik, suka nemen jajan. Suka ngomongin soal agama ya? Iya, dia mah apa-apa. Agama. Tapi. Tapi apa? Tapi apa? Oh iya, secara langsung tuh ya. Tapi apa? Ini gak usah ditanyain kan ya? Yeah. Tapi apa? Boleh panjang, boleh dikit jawabannya. Tapi look doang. Waduh, ini bukan gue yang ngomong ya. Look doang. Enggak, tapi baik orangnya. Emang baik kok. Baik banget. Kerjaannya juga bagus sebenarnya. Ya. Rajin. Emang enggak mungkin gue masukin lagi gue enggak rajin. Cuma waktu itu mungkin lagi dibisikin setan aja. Iya kali. Bingung gue juga. Oke, sekarang pesan buat dia apa? Pesan buat ke Hamza, introspeksi diri lagi lah. Kita juga kabayun ngasih kepercayaan juga bukan semata-mata karena udah dekat gitu loh. Pasti ada sesuatu yang dipercayain dari Kak Hamzah gitu. Sebenarnya keluarga gue juga bingung sih sebenarnya, pasti ada lagi. Hah, kok lu? Iyalah, kasihan lah punya keluarga gitu. Cuman ya enggak tahu ya. Ya udah kita panggil Iksal. Bentar, tunggu sini. Iksal. Ini mau nanya lagi nih, semuanya udah ditanyain. Amja mana? Jujur nih? Terserah. Kita jawab sendiri tahu, sendiri ya. Jawabannya beda-beda. Amza, udah keluar. Udah keluar. Oke, sekarang kesannya dulu. Kesannya Amja gimana?
pas dia bareng sama kita gimana? Seru lah. Tuh kan, dia positif semua, seru terus sama lagi. Baik juga. Iya baik. Emang baik. Kalau misalnya kita jarang tuh sama cepet dia. Akrab. Iya, enak. Asik. Enak orangnya emang bener. Heeh. Begaul lah ya istilahnya dan ngomongnya enggak garing lah. Belakangan aja garingnya. Kira-kira udah ada kesalahan kali. Terus waktu itu pernah itu apa janjian mau itu dia minta ajarin apa kamera. Oh, dia ngajarin saya mobil gitu. Oh, itu udah bagus. Cuma sama belum jadi sampai sekarang. Nah, sekarang Hamzah walaupun seru ini tapi kok tapi dia tadi tadi di lagi tadi. Nanti dititin. Di bib nih, di bib. Di bib. Udah. Tapi ya gitu sih. Hamzah itu seru, asik tapi tapi apa ya? Enggak ada tapi. Enggak ada tapi, enggak mungkin dipecat. Oh, enggak ada tapi ya pasti di sini lah. Seru tapi. Edit juga berarti ya. Edit. Nah, sekarang pesannya buat dia. Buat Hamzah. Ya, semoga dapat hidayah lah. Ya pokoknya jangan berulang lagi lah, jangan ini lah. Jangan diulangi lagi lah. Ingat sih ya. Kan mau punya anak ketiga ya. Anak ya. Bukan mau punya, udah punya. Iya, maksudnya udah punya. Lagi hamil kan waktu itu. Ya macam-macam lah. Iya. Kerja yang benar. Kita juga begini. Sebenarnya gak mau bilang semuanya. Kan tadi udah jelasin mungkin gak ada Iksal juga ya. Kita begini juga karena dia sudah membawa nama kita ya. Maksudnya semua orang tahu dia itu bagian dari keluarga lah. Bukannya sudah hampir ya, malah sudah menjadi bagian ya. Makanya adanya seperti ini tuh supaya semua orang juga tahu kalau memang dia sudah gak sama kita dan takutnya di belakang ini masih istilahnya menggunakan ya nama kita untuk apapun itu. Jadi ya kita harus nih mempost, maaf juga, tapi karenanya itu kenapanya itu gak bisa kita ucapin karena itu privasinya dia dan juga dia juga udah punya keluarga. Jadi ya tadi juga bilang kalau emang Hamza aku aja sama istrinya ya. Nah, daripada maksudnya jangan bohongin lagi, kita aja nih bohongin gitu loh. Maksudnya ngaku dalam hati apa kesalahan semuanya. Ya, mudah-mudahan juga istrinya juga ya enggak tahulah maklumin atau gimana itu mah terserah dari mereka aja ya. Tapi maaf kita itu memang harus pos ini. Sekarang tanggal berapa? 17. Nah, sekarang gantinya siapa? Nah, di depan. Dadah, kasih lihat dulu. Ayo. Penggantinya kenal enggak? Kenal. Loh, tanya dia di situ dong. Kenapa? Udah kenal. Kenal. Lo kenal? Basket yang waktu itu. Basket yang Basket tahu enggak? Ini yang belum kenal, belum masuk. Disuruh tebak-tebak siapa? Siapa namanya? Oh iya, kita kasih ini ya, kita kasih ini. Hadiah bagi yang belum tahu, semuanya kan udah tahu. Ini mana? Cok, bukan. Ini lah. Tahu loh. Udah pernah ketemu. Oh, pernah ketemu. Oke, sini dulu nanti. Dan sekarang kita ada quiz. Buat kita sekarang tebak namanya siapa di pilihan nomor 3. Pak, sini Pak. Pak. Ya, siap. Pak, pilihan A nama dia siapa? Supri. Supri. Halo dulu, siapa? Gua. Selamat. Terus nih, Samsung. Anton. Jawab nih. Selamat. Ah, bohong, dia udah tahu ya. Enggak beneran, enggak tahu pas dia. Pas dia ngomong langsung ingat. Kasih jangan. Ketahuan ya. Ulang ah, jangan itu kelamaan. Umur aja ya. Juga tahu umur. Umurnya, Bang. Kita rimpukan dulu. Berarti ini semua bisa main nih. Bapak juga bisa main. Ini sekarang kita tebak umur dia. Oke, kita tebak umurnya dia berapa. Semua orang bisa menang berarti ya. Umur 51 tahun. Kedua, B 50 tahun. Jawabannya C 52 tahun. Iya. Jawabannya tipis-tipis. Jadi 50 sampai 55. Sekarang jawab. 50 sampai 55. Ah, juga 60. Jangan, enggak seru. Oke, saran dari Papa. Berapa umurnya? Saya ngitung ubannya. 54.
54. Oke. 50 kayaknya. 53. 53. Boleh enggak boleh sama ya? Boleh lah. 53. 53. Terus. 50. Kamu jawab. Umur kamu berapa? Saya 52. Oke. Okay. 52 53. Yang paling dekat siapa? 53. Pegangin, dapat 250.000. Oke. Mana? Oke. Eh, gimana sih? Tuh, 2. 3. 250.000. Oke, sekarang Pak Slamet boleh ikutan. Sekarang umur siapa ya? Dia enggak tahu kan. Pak, panggilannya Pak. Pak Um. Pak Um. Ada 41 tahun. 42, 43, 44, 45. Kita lihat dulu. Pak Slamet boleh menang. Pak Slamet serius, Pak. Serius enggak? Boleh dong, iya dong. Boleh, boleh. Mudah-mudahan ini dari rezeki. 44. 45. Tunggu dulu, lihat mukanya. Berapa? 42. 42. Sekarang, berapakah umurnya Pak Um? 43. Siapa yang dekat? Iya, yang dekat siapa aja? 42, 42. 42, 42. 42, 42. 42, 42. 42, 42. 42. Tuh. 2, 3, 4. 5.000. 1, 2. Udah senyum aja, Bo. Semoga berkah. Pas lagi dong dapet dong. Iya dong. Dia hari ini kan dia. Berarti yang 150.000. Bapak juga ini pertama bonus. Buat Bapak juga. 1, 2, 3, 4. Ya. Alhamdulillah. Oke. Oke, sekarang selamat datang buat Pak Slamet. Semoga berkah. Selamat bergabung. Semoga berkah, Bos. Terima kasih kepada Bos Q. Semoga semua ini ikhlas karena Allah. Semoga berkah semuanya. Oke? Okay? I love you. I love you, Bos. Makanan. I love you. Bos Q. Ini makanan. Oh, makanan hari ini. Oke, okay, lagi. Terima kasih makanan. Udah.